Hai teman-teman semua dari Sabang sampai Merauke, selamat datang di channel YouTube Matematika TV. Hari ini kita akan membahas soal tentang limit fungsi aljabar. Oke, ini dia soalnya. Limit x mendekati 4, x min 4 per akar x pangkat 2 plus 2x min 24 sama dengan titik-titik-titik. Oke, kita lihat bagian penyebut berbentuk akar, yaitu akar x pangkat 2 plus 2x min 24. Kita akan mengalihkan pembilang dan penyebut dengan akar x pangkat 2 plus 2x min 24, sehingga bentuk limit fungsi aljabar dari soal di atas ditulis menjadi limit x mendekati 4, x min 4 per akar x pangkat 2 plus 2x min 24 kali akar x pangkat 2 plus 2x min 24 per akar x pangkat 2 plus 2x min 24. Sama dengan limit x mendekati 4, x min 4 kali akar x pangkat 2 plus 2x min 24 per bentuk akar hilang menjadi x pangkat 2 plus 2x min 24 sama dengan limit x mendekati 4, x min 4 kali akar x pangkat 2 plus 2x min 24 per bagian penyebut difaktorkan menjadi x plus 6 kali x min 4. X min 4 coret 1, 1 sama dengan akar 4 pangkat 2 plus 2 kali 4 min 24 per 4 plus 6. Sama dengan akar 16 plus 8 min 24 per 10. Sama dengan akar 0 per 10. Sama dengan 0 per 10 sama dengan 0. Ini dia jawabannya. Jawabannya adalah yang B, 0. Oke, sekian pembahasan soal tentang limit fungsi aljabar untuk hari ini. Oke, terima kasih sudah menonton video kita di Matematika TV. Kalau ada pertanyaan, follow akun media sosial Matematika TV berikut. Sukses selalu ya!